Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bahas soal adaptor sama kabel charger. Ini gue baru terima paket tadi. Tadi udah gue unboxing untuk paketnya. Sekarang kita unboxing untuk barangnya langsung ya. Jadi ini gue beli merek Acome. Gue beli merek Acome. Gue beli dua macam. Tiga macam sih sebenarnya. Jadi gue beli ini adaptornya sama kabelnya. Jadi ini ternyata dia terpisah, nggak satu paket. Jadi gue beli satu lagi, ini kabel mikro. Terus gue beli satu lagi, ini gue beli dua karena buat bini gue juga. Terus ini gue beli dua macam, satu buat gue yang mikro, buat bini gue yang type C. Nah, yang tadi udah gue buka lagi di tes untuk kecepatan charger type C. Nanti mungkin gue bakal bikin video terpisah untuk review kecepatan dari charger ini. Kalau katanya sih ini cepat, banyak review yang bilang juga cepat. Jadi ini gue beli di e-commerce, gue baca reviewnya, rata-rata positif, semuanya positif, hampir semua positif, cepat, kencang. Nah, tadi lagi dites yang type C-nya, nanti yang mikronya gue juga bakal tes gitu, dan gue bikin di video terpisah aja. Oke, ini gue buka dulu. Kita coba buka yang adaptornya ya. Ini sebelum gue buka, ini depannya seperti begini nih. Acome Intelligent Charge 18 watt. Sini ada 18 watt, jadi dia maksimal 18 watt untuk tegangan ini ya. Acome AC01, ini ada kodenya, ada serinya, AC01 quick charger. Terus di belakangnya minimalis ya, minimalis, ada keterangan exquisite and small and portable body makes it easier to hold and carry. Lalu di sampingnya ada lagi fireproof metal shell, flame retardant and fireproof and safer. Itu ya, di bawahnya juga ada fiturnya QC 3.0 fast charging maksimum output current 3 ampere. Jadi maksimum outputnya 3 ampere, aluminium alloy plus plastic material. High grade products, there is a charging LED indicator. Berarti ada lampu indikatornya berarti ini. Oke, kita coba buka aja. Di sampingnya ini ada Qualcomm Quick Charge 3.0. Di sini ada ada garansi juga ternyata 12 bulan. 12 month warranty. Udah 12 bulan. Sisi sampingnya lagi instruction for using the charge adapter. Ini ada interaksinya, ada instruksinya, instruksi pemakaian. Use in the range of 110 sampai 240 volt. Do not use in a wet or rainy place. Please pay attention to safety when using to prevent electric shock. Ini bahasa Inggrisnya, di bawahnya ternyata ada bahasa Indonesia juga. Itu. Oke, kita buka ya. Ternyata ada lagi tulisannya di sini. Ini gue baca lagi di atasnya. Importer, berarti ini import. Dan yang gue tahu si Acome ini adiknya atau anaknya gitu ya, anak perusahaan dari Vivan yang gue tahu. Cuman mungkin kalau ada yang lebih tahu boleh komen nanti di bawah. Yang gue dengar-dengar sih gitu, satu grup atau anak perusahaan dari Vivan si Acome ini. Di sini tulisannya importer PT Wook Global Technology. Sama alamatnya, ada alamat kantornya, alamat kantornya Jakarta, importer. Jadi ini berarti ini barang dari luar dong, dari, ntar kita coba lihat ya dalamnya. Oke, terlalu plastiknya. Oke,
Microsoft. Oke. Oke. Gini nih, isinya gini. Ini kita dapat kartu garansi, Acom, kartu garansi, oke, di sini cuma ada stempel, entah stempel produksi atau apa ini nggak tahu nih, 2021 11/15, di sini ini versi Indonesia, belakangnya versi Barat, versi Inggris, kita masukin dulu. Yaudah, ini adaptornya. Gue suka bentuknya, kenapa gue beli ini, salah satunya juga karena gue suka desainnya, suka bentuknya, suka warnanya. Hitam campur abu. Wah, ini kenapa nih, ada lecet sedikit. Lumayan juga sih, lecetnya kelihatan, tapi bisa dihapus. Lumayan, lumayan berisi, nggak enteng-enteng banget. Berasa berat, berasa bagus, berasa mantep, enak. Kalau yang biasanya murah-murah tuh enteng-enteng banget ya. Jadi kayak kalau jatuh tuh bisa biar aja langsung. Kalau ini kayaknya mantep nih, lumayan. Si terus lagi, oh iya, digenggam enak. Dikantongin juga gue rasa enak sih, pas ini enak. Nggak yang, memang nggak yang ramping, nggak yang kecil, tapi ini sedang sih, nggak yang gede juga. Jadi ini menurut gue ini pas, ideal. Masuk tas juga enak, nggak terlalu memenuhi tempat. Terus di sini, di bawah sini ada tulisan model AC01, input AC11024 volt, sama dengan di luar tadi ya. Ini outputnya 12 OV 1,5 ampere, made in China, Qualcomm quick charge 3.0, di sini Acom. Terus di sini biasa kabel apa, colokan untuk USB biasa. Nah, di bawahnya ini ada lampu indikator gitu. Oke, ini untuk adapternya, kita masukin dulu. Penasaran juga sih untuk kecepatannya. Sekarang kita buka untuk kabelnya. Oke, untuk kabelnya Acom data cable charging and data transmission AKM 010. Di belakangnya ada fiturnya, ada fitur-fiturnya. 2,4 ampere anti note, easy storage, high purify 3D alloy casing. Ini 2,4 ampere yang mikro. Kalau yang punya bini gue beli yang type C itu bisa apa? 3 ampere. Kalau yang mikro 2,4 ampere, yang type C 3 ampere. Ini ada fitur-fiturnya dalam bahasa Inggris semua. Ini juga ada alamat importirnya sama kayak tadi, PT World Global Technology, bla 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 bla, ada alamatnya, ada barcode dan lain-lain. Sini juga ada keterangan kalau ini garansi 12 bulan. And then habis. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita buka. Tada. Oke, kita taruh dulu barangnya. Ini juga ada kartu garansi, sama persis dengan yang beda. Acom, kartu garansi. Garansi hanya berlaku di Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan. Oke, di baliknya ada list untuk kita isi. Gitu. Kosong. Kartu garansinya beda sama yang adapternya tadi ya. Oke, kita masukin dulu. Kita buka kabelnya. Jadi, kabelnya dipakein plastik begini.
Capcom. Coba lihat. Nah. Nah, gue suka nih desain kabelnya. Ini unik sih, jarang maksudnya kabel yang desainnya begini. Kalau yang punya, kalau yang Type C tadi sih gue buka warnanya coklat. Kalau ini warnanya merah, ya merah-merah gitulah. Terus gue suka desainnya gepeng, terus bahannya kain, kayak kain-kain jeans ini, mirip-mirip jeans. Terus dapat velcro-nya, ini bagus, jadi kita rapi, bisa terus rapi. Untuk dibawa-bawa juga rapi, ada velcro-nya. Panjangnya panjangnya 1 meter. Kurang lebih 1 meter. Di sini ada tulisan Acom, ini USB-nya. Sini juga ada tulisan Acom, ini micro USB-nya. Terus di sini ada ini karet, bahannya karet. Jadi ini yang mungkin yang untuk mengurangi patahan ya, patahan kabel sini. Jadi ini pelindungnya. Sama di sini juga. Kalau ini bahannya metal sih kayaknya nih. Metal atau plastik ya? Metal. Kalau plastik bukan plastik. Yang pasti bukan plastik. Ini metal. Ini juga metal, ininya plastik, ini kayak ini nih. Ini karet. Dan gue suka kalau apa yang gue bayangkan dengan desain gepeng gini lebih aman ya dari patahan, maksudnya lebih mengurangi lah. Kalau yang biasa yang kayak gini, ini sih kalau ngelihat cara kerjanya sih lebih cepat, lebih gampang patah ya. Yang bulat ini yang biasa, yang kabel biasa. Kalau yang ini sih, menurut gue ya, lebih awet, gitu. Oke, sekian dulu untuk video unboxingnya. Nanti mungkin gue akan bikin video terpisah untuk uji coba atau kita tes ya, kita tes untuk lama pengecasannya, gitu. Apakah beneran cepat apa enggak gitu. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.